Pemirsa, saatnya kita simak pantauan arus lalu lintas siang ini dan kami telah terhubung dengan Bribda Jessica dari Anti-MC Polri yang kini berada di kawasan Pancoran, Jakarta Selatan. Selamat siang Bribda Jessica, bagaimana pantauan arus lalu lintas dari tempat Anda melapor? Baik, terima kasih Vita dan selamat siang pemirsa. Saya Bribda Jessica Renden akan mengajak Anda untuk memantau situasi arus lalu lintas siang hari ini dari kawasan MT Haryono, Jakarta Selatan. Untuk kondisi arus lalu lintas dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Kuningan pada siang hari ini dalam kondisi ramai lancar, di mana keramaian didominasi oleh kendaraan roda 4 yang dapat menempuh kecepatan berkisar 40 hingga 60 km per jam. Kami menghimbau akan keramaian pada siang hari ini untuk tetap mengkondisikan laju maksimal kendaraan Anda dan menjaga jarak aman kendaraan Anda, dikarenakan pada kawasan ini banyak terdapat kendaraan besar seperti truk pengangkut barang juga bus dalam kota. Sedangkan dari arah sebaliknya, yaitu dari arah Kuningan yang akan menuju ke arah Cawang, juga terpantau dalam kondisi ramai lancar. Kami mengimbau kepada para pengendara, khususnya pengendara roda 2, untuk dapat mengenakan helm berstandar nasional. Juga penumpangnya juga harus menggunakan helm berstandar nasional untuk menjamin keselamatan saat berkendara. Sedangkan kondisi arus lalu lintas dari jalur tol juga tampak dalam kondisi kondusif lancar, di mana pengemudi dapat menempuh kecepatan berkisar 40 km per jam. Perlambatan percepatan hanya terjadi jelang pintu masuk gerbang tol, selepasnya dapat berlangsung dengan normal. Dan bagi Anda yang akan memasuki gerbang tol, untuk dapat mengecek kembali saldo e-tol Anda dan pastikan saldo e-tol Anda tercukupi agar tidak menimbulkan antrian pada gardu tol. Dan bagi Anda yang akan memasuki wilayah DKI Jakarta, tidak lupa untuk menggunakan safety belt, mengingat terdapat kamera etle yang dapat mengcapture aktivitas pengendara di jalan raya. Nah pemirsa, bagi Anda yang ingin mengetahui selengkapnya mengenai kondisi arus lalu lintas, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669, juga SMS center kami di 9119. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, Indonesia tertib, salam presisi dan kembali ke studio. Baik, terima kasih Bribda Jessica atas laporannya dari kawasan Pancoran, Jakarta Selatan. Selamat bertugas kembali dan salam presisi.